Tuan-tuan dan puan-puan, selamat petang. Saya ucapkan kepada kamu semua, salam sejahtera. Terima kasih sudah meluangkan sedikit masa untuk menonton video daripada channel saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber. Dan kepada Anda yang baru, saya minta Anda untuk subscribe channel ini untuk info yang lebih banyak lagi perkembangan terkini politik di Malaysia. Kita menantikan keputusan siapa yang akan menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Kita menantikan siapa menjadi senarai menteri kabinet kerajaan 2022 sehingga 2023. Kita menantikan hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda sebelum saya meneruskan perkembangan terkini. Siapa yang menjadi menteri? Sebab di dalam tangan saya pada sekarang ini terdapat satu senarai kabinet. Saya ingin meminta maaf terlebih dahulu sebab ini hanya disebarkan di WhatsApp. Jadi saya tidak tahu betul atau tidak sebab saya masih belum menerima sebarang info terkini berkenaan dengan siapa yang menjadi menteri. Jadi saya kongsikan kepada Anda hari ini yang saya setakat ini yang saya dapat. Jadi setakat ini yang saya boleh kongsikan kepada kamu hanyalah gambar ini. Mungkin ini hanya ramalan, tapi sekiranya ini hanya ramalan, ini hanya untuk kita berkongsi pendapat. Senarai menteri kabinet 2022 2023. Tular lagi satu gambar raja kabinet menteri kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, timbalan Perdana Menteri, sekiranya ini benar, ini pasti mengejutkan. Tapi bila kita lihat, ini adalah satu kuota yang telah dinyatakan sebelum ini daripada beberapa media, daripada beberapa sumber yang dipercayai berita di Malaysia, di mana kuota untuk timbalan Perdana Menteri adalah Barisan Nasional dan juga daripada Gabungan Parti Sarawak. Timbalan Perdana Menteri pertama adalah Datuk Seri Ahmad Zaid bin Hamidi. Timbalan Perdana Menteri kedua, Datuk Seri Fadila Yusof. Menteri Kewangan, YB Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan ataupun Tok Mat. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook. Menteri Luar Negeri Chah Lee Kang. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Haji Muhammad Sabu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dr. Syamsul Anwar Nasara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Sri Azalina binti Othman Said. Menteri Wilayah Persekutuan Teresa Kok. Menteri Kesehatan Dr. Zulkifli bin Ahmad. Menteri Pembangunan Luar Bandar Abdul Rahman Muhammad. Menteri Pelancongan Chow Kon Yeo. Menteri Pertahanan Datuk Sri Panglima Muhammad Syafi bin Abdal. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khaled Nordin. Menteri Pembangunan Wanita Hanayo. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Haji Adli Zahari. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kobin Singh. Menteri Kerja Raya M. Kula Segaran. Menteri Sumber Manusia Saravanan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Cheng Jen. Menteri Perpaduan Negara Ahmad bin Maslan. Menteri Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Alexander Nantalingi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Azli Yusof. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Johari Gani. Menteri-Menteri Tenaga Alam Sekitar Wika Siong. Menteri Pendidikan Nuraini binti Ahmad. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq bin Syed Abdurrahman. Ini adalah satu senarai kabinet yang saya terima daripada saya lihat di media sosial yang tular pada hari ini.
Sebab difahamkan, yang kita faham melalui kenyataan media daripada beberapa sumber berita yang dipercayai di Malaysia, media-media resmi mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan mengumumkan senarai menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan, dan timbalan Perdana Menteri pula akan angkat sumpah dijangka sebelum hujung minggu. Jadi ini adalah senarai terkini yang saya terima. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak tahu ini sah atau tidak. Tapi kita dapat melihat andaian, sekiranya ini hanyalah ramalan, kita juga dapat melihat bahwa mungkin ini juga boleh menjadi kenyataan, di mana kuota untuk Barisan Nasional dipenuhi oleh kuota untuk timbalan Perdana Menteri dipenuhi oleh Barisan Nasional, manakala timbalan Perdana Menteri kedua adalah daripada GPS, yaitu Datuk Seri Fadilah Yusof. Jadi tonton apa-apaan, apa komen Anda? Sekiranya ini benar, inilah senarai menteri-menteri kabinet kerajaan perpaduan. Jadi kita menantikan keputusan resmi, sebab ini hanyalah mungkin ramalan, tetapi mungkin ini juga adalah senarai menteri kerajaan kabinet kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana kita melihat beberapa menteri yang kita sudah ramal, contohnya Tokmat akan menjadi menteri, dan di dalam ramalan ini betul memang ada nama Tokmat, dan begitu juga Syafi Abdal yang menjadi perbualan ramai orang, dia mampu, dia boleh menjadi menteri atau tidak, dan hari ini kita sudah terima bahwa di dalam ramalan ini beliau sudah menjadi menteri, tapi kita belum dapat pastikan kesahihan gambar raja ini. Jadi bagaimana pendapat Anda, tuan-tuan dan puan-puan, melalui senarai ini? Kalau ini benar, memang ramailah yang sudah mendapat ramalan yang betul, yang mengatakan bahwa Zaid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, setelah ini, sekiranya ini benar, menjadi tanda tanya kluster mahkamah. Sebab di dalam senarai ini yang saya lihat, dua nama yang saya lihat, yaitu Zahid Hamidi dan juga Syed Saddiq memang mempunyai kes mahkamah. Mereka dikategorikan di dalam kluster mahkamah, di mana terdapat beberapa pihak yang sudah membuat kenyataan bahwa kluster mahkamah sewajarnya tidak boleh menjadi menteri. Namun Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat kenyataan baru-baru ini, di mana bila beliau diberikan persoalan, pertanyaan, bagaimana dengan kluster mahkamah yang mempunyai kes mahkamah? Adakah mereka dibenarkan? Adakah mereka akan dilantik menjadi menteri di dalam kabinet? Dan akhirnya Perdana Menteri membuat satu jawaban yang menjawab pertanyaan kita semua. Adakah kluster mahkamah boleh menjadi menteri ataupun mereka memang tidak boleh menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan? Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjawab soalan itu. Beliau berkata, selagi tidak dikenakan hukuman, selagi itu mereka tidak bersalah menurut Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah senarai kabinet kerajaan perpaduan yang saya boleh kongsikan kepada Anda malam ini. Setakat ini yang saya boleh kongsikan. Namun sekiranya ada berita sahih berkenaan dengan kerajaan, siapa yang menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan, Anda boleh tolong share di komen dari mana sumber yang resmi, ataupun Anda boleh memperbetulkan di dalam video ini, Anda boleh komen di bawah dan saya boleh mencari maklumat yang lebih sahih. Tapi ini hanyalah ramalan saya rasa. Tapi kalau ini benar, memang satu kabinet yang saya nampak, memang satu kabinet yang sangat baiklah untuk kerajaan perpaduan, kabinet yang mampu membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menerajui negara kita Malaysia. Apapun, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.